Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Sobat Wenisio Official semua. Perusahaan Cina baru-baru ini menggemparkan dunia maya. Ya, perusahaan peleburan nikel Virtue Dragon mengelontorkan dana cukup fantastis 11 miliar membangun sekolah dasar. Sekolah Dasar Negeri Ponara Jadi, yang termegah di Sulawesi Tenggara, baru kali ini sekolah dasar mempunyai gedung bertingkat di Sulawesi. Sekolah dasar berlantai dua ini berlokasi di Desa Morosi, Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Sekolah dasar ini dibangun di atas tanah seluas 4,5 hektar. Dibangun sebagai ucapan terima kasih PT Virtue Dragon Nikel Indonesia setelah 10 tahun berproduksi di Morosi. Semoga berdirinya sekolah dasar termegah di Sulawesi ini bermanfaat untuk masyarakat Morosi dan sekitarnya. Harapan Virtue Dragon ini baru saja diresmikan pada tanggal 3 Januari tahun 2024 oleh Direktur Utama VVIN. Sekian sekilas info sekolah dasar final di Sulawesi. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum.